So, hi guys. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Hari ni actually Lia akan keluar dengan Umi. So jarang-jarang Lia nak buat content dengan family Lia. Hari ni Lia dah plan untuk bawa Umi pergi spa, which is yang selalu Lia pergi, one of spa yang Lia selalu pergi. Saja je sebab yelah, selalu Lia pergi seorang. And then hari ni Lia bawa Umi. Saja pergi urut-urut, pergi buat rambut. Actually a ladies thing lah. Okay, so sekarang pukul 7.22. So macam mana aku nampak pun, aku mau subuh tadi. Lepas tu barai betul muka. Okay, so kita akan call Umi. Taulah Umi dah bangun ke belum. Sebab actually appointment tu pukul 9.30. Dan aku kena daripada rumah aku pergi rumah Umi, ambil Umi dulu, then baru pergi tempat spa tu. Okay, so jom kita call Umi. Oh, Umi dah chat. Kita tak apa, kita call je. I'm really freaking out, you guys! Umi dah angkat call. Content goes slow. 2,000 years later. Hello? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah bangun ke? Alah, kau banyak kali tak angkat. Kau ada kat ni tak ada. Alah dah siap ni nak gerak. Oi, Umi baru keluar balik air. Ya, kan 9.30 semalam Alah cek Umi tak balas. Ya. Tak apalah, Alah gerak dulu. Salam. Okay, so actually memang agak kelam kabut sebab hari ni punya appointment untuk spa tu kan kita orang datang berdua. So kena datang awal lah sebab akan lama lah. Sebab massage je seorang 2 jam, lepas tu dengan rambut, yeah, facial. Actually tak adalah ni, dia macam yeah, ladies thing. So jom kita gerak sebab dah cepat, dah cepat, dah cepat, dah cepat, cepat. Okay, so see you there. Wow, morning person betul. Sorry lah agak tak terurus sikit. Sebab selalunya memang kalau Lia pergi spa, Lia memang tak bersiap. Tapi sebab kan nak buat content, aku buat bersiaplah sikit. Nampaklah macam hidup. So nampaklah muka aku yang bangun ni. So kita akan bergerak pergi ambil Umi. Kita dah sampai nak ambil Umi. Tengah tunggu Umi. Apa benda ni? Aku dah bawa macam drift tadi. Nantuk. Umi sampai. So, korang masih pelik kan? Kenapa tiba-tiba dah bertukar baju? Actually, yang semalam punya video hari tu, actually semalam punya hari Lia end up balik terus gone ya. Lepas tu, okay, so jom kita cerita actually apa yang terjadi.
Lia habiskan duit sebanyak RM1,000. Korang boleh tengok kat sini. Ah, pasal korang pelik kan? Kenapa tangan Lia berbalut ni? And Lia akan tunjuk juga gambar tangan Lia. Okay. Actually, spa tu memang dah boleh dikatakan Lia pergi berkali-kali. Ni kiranya macam spa ni boleh dipercayai lah, sebab tu lah Lia bawa Umi. But instead, Lia agak kecewa sebab time Lia bawa Umi lah benda ni terjadi. Tapi actually benda ni tak terjadi dekat Umi lah, terjadi dekat Lia sendiri. Lia pun macam pelik lah. Okay lah, contoh lah, event Lia buat bisnes joki, kalau orang tu dah check Lia, orang tu dah jadi customer Lia, Lia akan save nama orang tu lah. Macam dia dah customer ke, customer biasa ke, repeated customer ke. And Lia agak kecewa, which is Lia tidak dilayan. Bukanlah, Lia tak adalah mengharapkan 5 star service. Cumanya Lia agak kecewa sebab Lia tak pernah lagi pergi dekat spa tu, and Lia dilayan oleh intern. Korang agak pelik kan? Ya, kat spa tu dia ada menyediakan macam tu, macam mana lah, akademi lah macam tu. So dia akan bagi, ambil pengalaman lah kiranya. So Lia tak tahulah kalau dekat tempat lain. Tapi macam my opinion, kalau regular customer should not be intern yang serve dia, betul tak? And you know what? Lia ambil package, which is package tu ada banyak. Ada scrub, ada mandi bunga, ada massage, ada facial, and Lia add on manicure, pedicure. So dekat sini pun korang dah tahu kan kenapa jari Lia macam ni. So actually intern tu tak buat semualah, tapi starting dia scrub. Okay, dia scrub and Lia tak berpuas hati dengan dia punya servis. Also starting dia orang nak jimatkan masa lah, sebab Umi just buat sikit je. Dalam masa Lia massage berurut, dia akan buat Lia punya manicure. So tengah massage, then dia buat tangan Lia, buat jari Lia lah. So dia, apa orang panggil tu, korang boleh nampak. Yang ni janganlah, ini memang luka. Aku masak hari tu terpotong jari. Dia akan kilatkan apa benda lah, aku tak reti sangat benda ni. Dia kilatkan and then ni lah, dia akan guna something yang macam yang tajam tu untuk asah, untuk licinkan permukaan kuku tu. Dia dah ditutupkan mata sebab untuk baring, time baring tu lah. Then yang dekat yang urut tu, orang memang yang selalu urut Lia lah. Yang buat tangan Lia tu is intern. So even time scrub tu pun dia tanya dekat pekerja tu lah, nak buat kat mana, macam mana. It's not proper if you macam tak berpengalaman. Lepas tu, dan situasi Lia rasa macam Lia as a customer boleh dengar dia orang punya perbualan macam ini nak buat sampai mana, yang ni kat mana, nak tangan sampai mana, yang ni sampai mana. Okay, time tu Lia okay lagi. Sampai dekat yang part kuku tu, dia ada tutupkan mata, baring. Dia asah banyak kali, okay. Kalau korang tengok gambar tu pun, ya, yeah, warna putih tu nampak macam sangat-sangat banyak kali dia asah tempat yang sama, sampai macam dah haus Lia punya kuku. Then dia asah sampai terkena Lia punya kulit. Ya, yeah. Actually first tu Lia cakap, "Au, sakit." Okay, dia berhenti kejap. I thought dia akan dah lah. Dia pegang jari yang sama and dia keep asah benda tu. Benda tu tajam gila weh. Bukanlah, actually benda tu, korang ingat tak yang macam yang Lia pegang, ya, this pemadam. Actually sama macam ni dekat previous video Lia, yang Lia kata ni pemadam ke untuk Lia punya kening. Ya, bendanya sama tapi macam ni untuk kuku. Dan dia permukaan dia kasar. So bila dia asah ni macam ni, sini, terkena Lia punya kulit. Then
kali kedua and ketiga dia buat benda yang sama. Kali ketiga Lia cakap, "Au, sakit." Barulah pekerja yang urut Lia tu tersedarlah yang dia buat sakit lah sebab Lia tegur dia. And then luka. So actually sebelum ni dia punya surfing sangat-sangatlah okey sampai Lia pun percaya actually spa tu sebelum Lia nak pergi kena book tau. So Lia memang dah cakap awal-awal Lia akan datang dengan Umi sekian. And okey, dah pergi, dah book. And actually awal-awal tu bila kita orang sampai, admin yang dekat WhatsApp tu dia suruh datang pukul 9.30 pagi. Alright, macam mana yang Lia cakap awal tu, kita orang punya appointment pukul 9.30 pagi. So kita orang datang 9.20. Yeah. Lia ni bukanlah orang macam sometimes menepati masa lah. Sebab bawa Umi kan. So kita datang awal lah. Orang yang ada dekat situ yang buka pintu orang pertama adalah intern tu. So time dekat tempat yang menunggu tu lah, dekat kaunter tu, Lia tanya dia. Lia katalah, "Tak pernah nampak pun. Pekerja baru ke?" Ya, dekat situ lah yang Lia tahu sebenarnya dia adalah intern dekat situ. Actually pengalaman untuk Umi, Umi kata dia puas hati. Cuma untuk Lia lah tak puas hati. So at the end of the service, dah habis semua, Lia dah solat zuhur, siap. Memang tempat tu bagus. Ada, dia sediakan tempat solat. So memang daripada pagi tu sampailah ke tengah hari, Lia sempat solat dekat sana. Habis je Lia nak bayar, Lia tanya yang handle WhatsApp, yang handle admin WhatsApp siapa eh? Lepas tu dia kata sebab memang dalam otak Lia, memang Lia fikir nak komplain. Korang pun mesti macam, "Eh, komplain lah Yes, actually memang Lia dah fikir dah. So Lia tanya dekat pekerja kat situ lah yang memang dah lama serve Lia. Dia pun tak tahu kenapa yang dah lama serve Lia pun dia tak serve Lia. And diorang pun macam tak tahu ataupun Lia ni belum lagi dikategorikan regular customer, ataupun adakah muka aku ni macam tak layak menjadi regular customer? Adakah muka datin-datin je yang macam, dia ni datin ni? So adakah sebab muka aku ni budak-budak sangat yang berada di spa?" So dia kata admin WhatsApp tu actually sebelum ni adalah owner. Tapi dalam seminggu dua macam tu, handphone tu ditinggalkan dekat tempat spa tu. So siapa yang ada yang available dekat kaunter tu, dia yang akan WhatsApp. So dia akan reply lah segala-gala WhatsApp yang daripada customer melalui WhatsApp lah kan. So dia pun fikir, if I complain dekat WhatsApp tanpa Lia tahu keadaan tersebut, actually benda tu just akan sampai dekat pekerja saja. So Lia pun tak tahu macam mana. So kemungkinan Lia akan just write review Google dekat tempat tu. Actually sebelum ni memang sangat-sangat okay. Lia pun tak tahu kenapa hari yang Lia nak buat konten benda tu terjadi. So Lia terpaksalah pakai plaster. Takkanlah selotip kan, plaster. Actually apa-apa pun Lia memang bersyukur lah sebab nasib baiklah layanan dekat Umi pun okay. Sebab Umi buat facial, dia inaikan rambut. So kat situ spa memang muslimah. Macam dia cakap lah, actually macam mandi bunga yang korang tengok. Actually ada dua spa yang Lia sangat-sangat memang selalu pergi area situ. Yang lagi satu tu, kalau ambil package bunga, kalau ambil package bunga dia sikit. Kalau ambil macam ala kad macam tu, okay, bunga dia banyak kan. Tapi kalau yang dekat yang Lia pergi tu, kalau ambil package, walaupun package, memang dia tak kedekut bunga lah. So Lia expect kan macam tu. Actually semuanya okay. Cuma Lia tak recommended kalau intern yang serve Lia. I don't know how to macam jalan penyelesaiannya. Sebab memang dekat situ dia sediakan akademi untuk maybe intern dapatkan pengalaman. Tapi Lia rasa macam Lia ni tak layak lagi. Bukanlah tak layak,
Kenapa Lia kena dapat serve daripada intern? Padahal Lia tu dah banyak kali pergi situ. Sampai kad, kad, korang tahu tak yang kad, kalau korang pergi lepas tu korang spend money dekat diorang, diorang akan chop. So satu kad dah full. So yang hari tu Lia pergi dengan Umi pun another card pun full, tambah lagi satu card. So nampak dekat yang card yang pertama tu full pun Lia claim dekat Umi. Kat situ je dah nampak sebenarnya Lia dah banyak kali datang. Even dekat WhatsApp tu pun Lia booking dekat WhatsApp, still tak tahu ke Lia ni dah banyak kali datang kat situ. Lia agak sedih lah. So itu je pengalaman Lia. Actually sebelum ni memang sangat-sangat okey. Cuma itulah, mungkin Lia akan cari spa yang baru. Sebab first spa tu agak jauh dengan lokasi Lia yang sekarang. Harga dia memang sangat murah. Walaupun korang dengar RM1,000, tapi untuk dua orang, package yang sangat banyak. Untuk dua orang RM1,000, kind of 400-500 orang, itu memang harga standard. Sebab satu package macam-macam dia buat. So korang jangan lupa untuk next vlog. Kemungkinan yelah, tak lama lagi kita akan menyambut bulan puasa. Lia dah susun beberapa idea untuk Lia buat vlog. So korang tunggu and stay tuned, okay? So itu saja yang Lia dapat kongsikan untuk hari ni. Alhamdulillah Lia tak adalah buat content bersama keluarga actually sebelum ni. So ini adalah my first content, walaupun tak banyak, tapi ini adalah starting untuk Lia buat content dengan family, dengan kawan-kawan. So itu saja pengalaman untuk Lia pergi spa bersama Umi, walaupun tak banyak sangat video yang Lia ada dekat spa tu. Cuma ya, sebab kita tengah healing kan, Lia pun macam segan nak pegang, nak pegang kamera tu dekat situ nak tunjuk. Sebab macam tu lah, korang faham lah kan. Okay, so thank you untuk thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. Mana yang tak tekan button loceng lagi, korang tekan button loceng, okay? So bye, assalamualaikum.